wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Den Paranaplok yang paling ganteng kata bapaknya Uhuy. Jadi kali ini kita mau servis-servis TV Red Dos. Mau ganti rem kampas sama komen guys. Red Dos dimodif apa lagi biar ganteng? Komen di bawah. Oke, kita lanjut nanti lagi. Oke cuy, kita udah sampai bengkelnya cuy, cuci Red Dos. Kita mau ganti kampas rem sama cantingnya tak kita kendorin guys, karena terlalu kenceng itu guys. Komen di bawah guys, kira-kira Red Dos dimodif apa biar ganteng, biar tambah ganteng gitu guys. Pokoknya ikutin terus keseruannya Den Parhan sama Bang Casper guys. Kita lagi ngantri guys, ini rame buka, rame parah bengkelnya soalnya. Oke cuy, jadi udah pemasangan kapas remnya guys, kita juga ganti minyak apa, minyak rem. Udah dieksekusi ternyata Red Dos guys, ganteng kali Red Dos. Kira-kira mau dipapalin guys. Kira-kira mau dipapa lagi nih bang biar ganteng? Kira-kira ini jangan yang mahal-mahal kau. Jangan borap. Jangan borap. Jangan. Modif ganteng aja, jangan dibikin kenceng lagi. Oh, modifikasi ganteng aja. Iya. Tapi ini sih udah lumayan ganteng. Udah ganteng. Kita modif tipis-tipis lagi lah ntar guys, kalau udah ada rezeki. Nggak terlalu parah lah, cuman kampas rem emang itu harian. Sama minyak remnya udah habis guys tuh. Remnya udah habis itu. Nanti kan mau jemput Nenek Gemes, masa nggak ada rem, ngeri kali ya? Wah iya bahaya. Tapi kalau ada rem kan enak ya. Bisa direm-rem dikit kan, cicit ya, berasa. Apanya? Remnya berasa, remnya. Oh iya. Ya. Itu gunung kembarnya nggak? Gunung yang mana? Nah, ini. Pemandangan gunungnya bagus gitu. Oh bagus lah pemandangan gunung. Pemandang gunung, gunungnya itu kembar apa enggak kira-kira? Enggak tahu juga, coba cek nanti ya. Oh, kita cek. Kamu yang cek? Iya. Ya udah, aku yang kontenin gitu ya. Jangan lah. Parah Bang Casper guys. Apa guys? Kita enggak ngajarin yang enggak bagus. Itu adalah ilmu ini. Apa ilmu padi? Menyala abangku. Itu adalah ilmu lu. Lah kamu kan dewasa, umurmu berapa sudah? 17 belum 18. Iya berarti belum di bawah 18. Tahun itu adalah menyatakan kamu sudah memiliki KTP. Dan KTP itu adalah kamu sudah dewasa. Di Google udah terpampang 18 ke atas. Tapi udah 17 belum berarti. Belum. Udah pernah apa? Udah pernah mimpi basah belum? Belum. Gak mungkin kamu belum pernah mimpi basah. Gak pasti kamu pernah mimpi basah. Ya. Parah sih obrolan bapak-bapak nih guys. Oke cuy, kita saksikan Red Dos di eksekusi. Susah kali kayaknya itu guys. Hah? Gak bisa kan. Oke, kita tunggu sana lagi cuy.
cuy, karena masih lama itu bang. Ya masih lama, masih lama. Oke guys, jadi kita udah selesai ganti kampas rem sama minyak remnya guys tuh, si Redros. Tapi kita nyuci lagi guys, buset, tukang bengkelnya nggak dilapin lagi tuh, buset. Wah iya itu. Yang penting beres kalau tukang bengkel tuh. Beres. Iya. Gak apa-apa guys, kita cuci lagi ntar. Lap lah, lap aja ini. Balap lah, minimal balap. Ini mau balap. Ah, kita pur guys, kita pur aja. Jangan sampai nanti di akhir diwiliin kalah nangis. Alah-alah guys, guys. Cuman bit karbu lawan dua tak. Kalau udah buka udahlah. Bit karbunya ini beda, nuh, bit karbunya. Apa? Bit karbu ini sama GSX yang kemarin katanya hilang, lebih mendingan bit karbu ini. Bukannya sama aja. Bisa juga sih sama aja. Tapi lebih mendingan, siapa yang enggak mau bit karbu bore up? Cuman ini masalahnya di klepnya aja, klepnya masih bocor jadi olinya remes dia. Tapi kalau klepnya udah jadi terus aku gantengin, bit karbu ini lebih berharga daripada GSX busuk kemarin. Buset Bang Gandhi, jangan lupa tonton. Soalnya aku enggak percaya, dia nelpon aku kan. Nelpon aku bilang, "Bor, lu bawa motor gua enggak?" Aku mikir di situ. Siapa yang mau bit apa yang mau GSX busuk itu? Gak ada yang mau GSX busuk. Tapi dia panik, Bang. Dia panik. Itu hanya buka panik dia jelek. Orang buka ganteng aja udah jelek, apalagi panik dia. Gak percaya aku GSX itu gak ada yang mau, nu. Itu aja kusem kan. Itu dia mencari endos, ya kan? Biar ya dapat pilokan, itu aja ngempilok sendiri, nu. Parah Bang Gandhi. Oh guys, jadi kita ntar sore mau jemput Tele Gemes guys di sananya Akang MP Playoper. Oh, nah, Pendawa. Nah, di sana lah guys kita jemput ntar. Siapa itu? Ada Dalton. Sendiri. Oh, sendiri. Iya dong. Udah berani sendiri. Berani lah. Kita jemput Tele Gemes guys. Kau ntar jangan grebek-grebek lah. Karena kita rahasia. Ini guys, kontennya santai, enggak akan tahu Bang Casper. Oh, gitu. Kasih ya kita. Jam berapa? Adalah counter grebek. Kita lagi romantisan, lagi itu-itu malah digrebek, guys. Oh, ini mau 18 plus. Enggak lah, guys. Skip. Enggak, oh enggak. Tenang, enggak apa-apa. Bapak selamat, mah. Aman. Yang penting kita pakai si Redros, guys. Karena si Redros belum pernah gonceng cewek lagi setelah sekian lama bapuk. Kita bangkitkan lagi ini. Buset, sampai ini ya, sampai kayak ada jamurnya. Karena terus batang semua ini. Ya kan, jamurnya terus ini apa, sarang laba-laba, saking lamanya enggak bonceng deh aku mesti. Yeah. Jadi ini buat pertama kali Dedek Gemes jemput. Bau-baunya bau-bau batang. Bau batang. Ntar kita isep lagi bau Dedek Gemes. Oh, gitu. Ini bau, masih bau terasi gitu. Ini masih bau terasi ini. Kalau minimal bau-bau terasi gitu ya. Iya. Yeah. Tuh, guys. Kita lap-lap lagi ntar biar wah. Motornya aja bersih, apalagi burungnya. Kayaknya ceweknya kan, wuhuy. Ya, boleh. Burung di sangkar maksudnya, guys. Oh, burung di sangkar. Iya. Ya. Pokoknya ikutin lah kontennya Denpasar sama Dede Gemes. Kalian kalau suruh apa konten Dede Gemes, ditonton, jangan cuma nyuruh aja. Ya, betul. Pasti rame, mana ada rame stabil. Udah begadang editnya. Begadang dong. Iya, kukira sampai begadang. Iya, kukira 1 juta ini view-nya. Wow. Ternyata tetap aja stabil, guys. Mungkin bertahap. Ya, karena bertahap. Kan, masih yang kemarin kan alur ceritanya. Jadi awalnya siapa, nanti bertahap. Kemarin kan Andi. Nah, Andi diserahin ke kamu. Nah, mungkin bertahap. Kalau di kamu, kamunya stabil terus konsisten ke Dede Gemes,
yang pas itu baru minimal nyari Dede Gemesnya yang setara lah, ibaratnya yang setara Tabrut. Itu yang deket lah. Oh ya. Iya. Kalau yang kalau jauh, Umi takutnya keder kamu. Kalau Umi kejauhan guys, karena Umi juga gimana orangnya sibuk, sok sibuk. Sok sibuk Umi itu guys. Sok sibuk atau emangnya ditolak mentah-mentah? Ditolak secara halus. Gak tahu juga guys. Kalau ditolak mah nggak mungkin karena. Nggak mungkin ya? Iya. Karena kita udah ganteng parah nih guys. Oh ganteng parah ya? Iya. Udah nggak burik lah ya? Udah nggak burik. Kita udah jadi anak Bekasi, jadi kita agak-agak glowing dikit. Harus. Minimal ke dandan. Iya, ke dandan. Kita ke outfit-outfit gitu. Kita outfitnya ke harus... Ke tempat kosmetik itu, bukan outfit. Kalau outfit itu ya tempat inian baju. Baju. Oh guys, jadi pokoknya ikutin terus lah konten kita berdua, Bang Gesper. Jadi videonya cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.